Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kota Surabaya siap menyambut kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci yang dijadwalkan akan tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo pada hari ini. Sejumlah sarana dan prasarana seperti ambulans, tim sanitasi, dan tenaga medis disiapkan untuk menyambut kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci. Untuk jemaah yang sakit akan langsung mendapatkan perawatan di klinik bandara. Sementara jemaah yang sehat akan dibawa ke Asrama Haji Surabaya, namun akan tetap menjalani screening suhu melalui alat thermal scanner. Jika ada jemaah bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jemaah yang sakit batuk dan demam juga akan dilakukan swab antigen. 10 ambulan kita sudah siapkan. Dan ambulan itu bukan kita sendiri yang punya gitu ya. Kita juga kerjasama dengan institusi yang lain ya. Kita kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk bagaimana kita menyiapkan kepulangan dari jemaah haji kita, khususnya Jawa Timur. Nah, kita sudah siapkan, satu hari itu bertugas ada sekitar 65 orang ya. 65 orang kita siapkan sesuai dengan kepulangannya jemaah haji.